Oke, kembali ke pavin. Jadi ini ada pavin epoksi multifungsi. Jadi multifungsi itu bisa untuk coating dan casting. Banyak sih merek-merek yang beredar yang klaimnya itu bisa multifungsi juga. Tapi jangan salah ya, kalau ada merek yang ngakunya multifungsi tidak secara spesifik ya. Misalkan untuk coating itu khusus dia di coating, untuk casting dia khusus di casting. Itu dites dulu. Satu, apakah bubble-nya minim? Kedua, apakah dia tidak ngabut gitu ya. Jadi ada merek yang beredar itu epoksinya sedikit ngabut gitu. Tapi ya yang nggak tahu juga ya, itu karena ini mungkin ya orang jualan gitu. Epoksi pavin multifungsi ini sangat bening banget dan levelingnya sangat bagus banget. Udah tak tes, udah tak coba, dan kemarin udah tak buatin videonya. Silakan cek, nanti linknya ada di atas ini. Ini saya mau membuat video yang kedua memakai produk pavin. Nah ini nanti teman-teman bisa cek link Tokopedia-nya ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman kalau mau beli produk ini sangat gampang banget ya, melalui Tokopedia bisa, dan sangat gampang banget, tinggal klik transfer, nyampe duitnya maksudnya ya. Oke, tak jelasin dulu ini medianya ukurannya piro iki? 80x57. Saya mau memakai dua paket pavin biar towable. Ini soalnya mau dibawa pulang kampung. Epoxy resin pavin terdiri dua komponen. Ini resin epoksinya dan ini hardenernya gitu. Nah, kenapa pavin mengklaim multifungsi? Karena produk pavin ini bisa untuk coating, bisa untuk casting atau ngecor, terus bisa juga untuk lantai gitu. Nanti keterangannya silakan teman-teman cek di deskripsi video ini. Terus nanti bisa kalian konsultasi ke reseller atau ke penyedia produk pavin. Misalkan di Tokopedia, kalian bisa konsultasi mengenai produk pavin ini ya. Oke, kita buka. Ini resinnya, buka dulu. Cara membukanya juga sangat gampang kalau pakai. Bukan, kebuka. Ini saya memakai dua paket biar bagus, karena ini rencananya untuk ngasih kado ulang tahun sama cewek. Nah ini hardenernya. Terus pavin ini curingnya sangat lambat banget. Jadi teman-teman pemula-pemula gitu, kalau kerjanya itu sedikit agak bingung berekspresi membuat motifnya itu, kalau membuat motif, jadi jangan khawatir, ini keburu gel tem atau keburu ngentel ya, karena ini gel temnya lumayan lambat. Kemarin saya tes itu sekitar di atas 60 menit lebih itu untuk gel temnya. Jadi kalian bisa nyuantai-nyuantai, rokok-rokokan, terus ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu ya, wia-wianan gitu ya, sambil berekspresi membuat karya seni dari epoksi resin pavin. Itu ini hardenernya, kita masukin. Oke, ini langsung diaduk aja ya. Tak jelasin lagi, ini medianya pakai MDF atau HMR ya. Ini MDF-nya MDF hijau, kalau kata lain HMR. Medianya itu harus di waterpass. Dia harus di waterpass seperti ini. Ini medianya harus datar gitu. Kalau nggak datar nanti tebel sebelah. Itu perlu dicatat. Nah, mengenai bannya sering kita jelaskan. Kalau lakban ini yang penting nonjol ke atas, nongol ke atas atau lebih ke atas, tidak perlu ada ukuran. Yang penting medianya ini datarkan aja gitu. Nanti kan dia flat dengan sendirinya, karena epoksi resin pavin ini rata dengan sendiri, mengkilat sendiri, tidak perlu diamplas, tidak perlu dipoles gitu. Self leveling ya. I got one.
Oke, ini langsung dicampur-campur seperti ini. Oke, ini udah terpuring. Terus ini tadi saya menghilangkan bubble-nya. Ini torch fungsinya untuk menghilangkan bubble. Bubble itu gelembung-gelembung kecil. Kalau nggak kita torch, nanti bubble-nya itu menutupi permukaan sehingga permukaannya itu nggak bisa licin, flat dan mengkilat. Gitu, bray. Oke, epoxy resin pavin multifungsi itu tidak perlu poles lagi, tidak perlu amplas lagi, langsung shelf leveling rata dengan sendirinya. Artinya ini ya udah seperti ini gitu. Kita tinggal nunggu nanti gel tem sekitar 60 menit baru kita buka lapannya. Ini biar bleber ke samping di bagian edgingnya itu biar nyatu sempurna gitu loh. Oke. Oke, ini udah bocor. Jadi tadi saya ngelap bannya itu agak teringat-ingat sama Darmi. Jadi enggak begitu kuat, guys. Jadi ini kita buka lapannya gitu. Dan ini udah selesai, teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, pecinta kopinya Darmi, tapi saya hanya mencintai Darmi, termasuk tidak hanya kopinya tok. Oke, ini salah satu motivasi buat teman-teman. Ini motifnya sangat melankolis, melan sama kolis, mereka itu tetanggaan gitu, jadi ini motif mereka gitu ya. Dan ini produk pavin epoxy resin multifungsi. Rekomendasi buat kalian kalau mau bermain resin art. Jadi resin art itu tidak sebatas untuk itu-itu tok, banyak kegunaannya. Nanti saya buatin terus video-video memakai
pavin epoksi resin, dan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman apabila ada kesalahan kata maupun perilaku saya yang kurang baik. Kemarin di hari raya Idul Fitri saya tidak sempat mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, karena saya lupa gitu ya, dan itu sifat saya suka lupa, tapi kalau sama Darmi nggak suka lupa gitu coy. Artinya kita harus saling maaf memaafkan gitu, sehingga kita selalu memberikan motivasi, dan mari kita saling rukun gotong royong membangun bangsa, sehingga bangsa kita itu maju, tidak alay karena terlalu banyak mengkonsumsi sinetron. Nggak baik ya, terlalu banyak mengkonsumsi sinetron, nggak baik, karena sinetron itu ngajarin kita itu untuk ale-ale terus. Mereka pura-pura sedih, nangis-nangis dapat duit, kalian ikut nangis tapi nggak dapat duit, itu yang nggak bener. Konsumsilah tayangan-tayangan edukasi edukatif di Indonesia ini, udah banyak, nggak sebatas membuat kerajinan seperti ini, misalkan cara membuat makanan, cara membuat bolu, cara membuat suami menjadi mencintai terus sama istri gitu, terus cara ini tuh banyak banget lah pokoknya di Indonesia ya, membangun SDM secara massal gitu, bukan massal ya. Tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek, karena saya suka ngoceh-ngoceh. Jangan lupa like, share video ini, terus komen di bawah, terus bunyikan tombol lonceng, terus seperti kernet. Ciao.